Ini kisah Dul dan Mina. Episod 3, episod 2 dalam khusus rumah tangga sebagai bapa bersama saya Dul adalah pasal cara memandikan bayi dan pemeriksaan bayi. Sebab bayi tu bukanlah boleh bercakap kan. Jadi kita kena cek-cek lah mana tahu baby tu ada masalah ni ke, sakit ke sana ke, sakit ke sini. Jadi kita tahu kan. Kali ini kita akan tengok cara untuk memandikan bayi. Ada bayi yang suka mandi dan ada yang tidak. Walau apapun, di sini ada cara bagaimana anda melakukannya. Yang pertama, pinggang. Periksa bahagian pinggang untuk memastikan tiada keretakan mahupun kesan luka. Kedua, pastikan bayi memberi respon setiap kali anda bercakap, senyum atau mengagahnya. Ketiga, muscle ataupun otot. Lihat bagaimana bayi tadi menggerakkan kaki dan lengannya tanpa masalah. Begitulah cara kita nak memantau perkembangan bayi kita. Dan juga jangan lupalah bawa bayi kita buat medical check-up dan jumpa pakar sekiranya itu perlu. Okay? Doktor penting. Kita bukan tahu apa ubat nak bagi. Jadi terus bersama saya, Dul, dalam episod seterusnya dalam khusus rumah tangga sebagai bapa bersama Dul.